Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pecinta sinetron buku harian seorang istri dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang tentunya akan memberikan informasi terupdate dari sinetron buku harian seorang istri yang tentu saja kali ini semakin menegangkan. Nah, sobat Mimin, yang dimana setelah Dewa Buana mendatangi rumah Pak Noval dan akhirnya Dewa pun bertemu bersama dengan Nana, hingga saat itu juga Dewa membawa Nana kembali ke rumah mereka, ya guys. Tentu saja hal tersebut membuat Dewa dan juga Nana akhirnya bahagia dan bersatu kembali. Di sisi lain, Pak Noval pun sangat tidak suka dengan kembalinya Nana kepada Dewa. Dan di sini Nana dengan tegas mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah bisa dipisahkan walau semua orang berusaha untuk memisahkannya. Namun di sisi lain, Pak Noval juga mengatakan, ya guys, ketika Dewa dan juga Nana sudah pulang ke rumahnya, dia berkata bahwa dia akan membalaskan dendamnya kepada para Buana, yang dimana para Buana harus mati di tangannya. Nah, sahabat Mimin, kali ini juga sepertinya Pak Noval yang sangat begitu benci dan juga murka kepada para Buana, dia memang sudah tidak bisa ditoleransi lagi karena mereka adalah musuh bebuyutan keluarga Buana. Hingga kali ini juga, rencana dari Pak Noval ini akan membunuh para Buana akan secepatnya dilakukan. Dan saat ini juga dia pun langsung memanggil anak buahnya untuk melakukan sesuatu, ya, yang dimana Pak Noval menyuruh anak buahnya untuk mengambil buku harian milik dari Nana, ya guys, yang telah dicuri dan berada di tangan para Buana. Dengan buku harian tersebut, Dewa dan juga Nana akan terpisah nantinya. Itulah yang dikatakan oleh Pak Noval kepada dirinya sendiri, dan sehingga anak buah Pak Noval pun disuruh menyelidiki keberadaan buku harian itu agar bisa dikembalikan kepada Nana lagi, yaitu pemiliknya. Nah, sahabat Mimin, mudah-mudahan rencana dari Pak Noval ini berhasil mengambil buku harian milik Nana yang berada di tangan para Buana, dan tentunya nanti Pak Noval juga akan melakukan cara-cara yang sangat keji untuk membalaskan rasa sakit hati dan juga kebenciannya kepada Pak Noval, kepada para Buana, ya guys. Dan kali ini juga mudah-mudahan Dewa dan juga Nana akan selalu bahagia dan Pak Noval akan secepatnya sadar bahwa cinta kedua putrinya ini, Alia dan juga si Nana, nantinya akan bisa mempersatukan mereka kembali menjadi keluarga yang seutuhnya. Nah, sobat Mimin, apa yang akan terjadi di episode selanjutnya? Mudah-mudahan rencana Pak Noval ya berhasil untuk membuat para Buana meninggal, karena itulah tujuan dari para Buana. Dan apa yang akan terjadi, saksikan terus kelengkapan alur cerita dari sinetron buku harian seorang istri yang tayang setiap hari hanya di SCTV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.